sama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan menantang diri kita untuk bermain game Granny ketiga. Dan kalau di episode sebelumnya kalian sudah melihat gua sudah menyelesaikan game Granny ketiga ini di easy mode, sekarang teman-teman kita akan menantang diri kita ke hard mode. Nggak ke normal mode teman-teman, tapi langsung ke hard mode. Apa perbedaannya Kak Regi? Jadi teman-teman, kalau di easy seperti yang kalian lihat kita sudah tamatin kan. Kan kalau di normal kalian itu untuk menyalakan elevatornya harus memakai kabel listrik terlebih dahulu. Dan habis itu lantainya bisa berbunyi sehingga Granny dan juga Grandpa tahu lokasi kalian ada di mana. Nah, terus kecepatannya si Grandpa dan juga si Granny ini akan lebih cepat lagi dibandingkan di easy mode. Nah, kita kan mainin di hard mode kan teman-teman. Otomatis ya, Grandpa dan juga Granny ini akan berjalan lebih cepat lagi. Begitu juga dengan si Slendrina guys. Jangan lama-lama menatap si Slendrina, nanti kalian jatuh cinta dan meningsoy ya. Dan langsung saja kita akan mulai lagi untuk game Granny ketiga di hard mode. Aduh, semoga aja Miaok bisa ya temen-temen. Gua nggak tahu nih bisa atau nggak, tapi ini adalah first try gua. Percobaan pertama. Kemarin gua ada coba di normal mode, ternyata gua bisa temen-temen untuk tamatin di normal mode. Dan habis itu gua coba di extreme mode. Ternyata di extreme mode teman-teman, si Slendrina ini terlalu cepat ya. Jadi ketika kalian melihat si Slendrina langsung kayak satu detik, kurang dari satu detik meningsoy langsung. Jadi kayak respons kalian tuh harus cepet banget. Padahal ini kan game mobile, jadi respons kita tuh agak sedikit lambat ya teman-teman. Jadi gue putuskan tidak akan bermain di extreme mode. Terlalu ekstrim, terlalu susah. Di hard mode aja kita coba ya. Bisa atau tidak, kita lihat saja. Gue akan berusaha sebaik mungkin ya teman-teman. Kalau misalnya gagal, ya sudahlah. Yang penting Miaok sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menamatkan di hard mode ini ya teman-teman. Dan yuk, langsung saja kita akan fokus di dalam game Granny ketiga. Dan habis ini kita akan bertemu dengan Grandpa. Where are you, Grandpa? I know, kamu ada di belakang saya. Ampun, Grandpa! Meningsoy. Dan game Granny ketiga dimulai. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di hari pertama game Granny ketiga. Doain Miau Auk bisa keluar hidup-hidup ya guys. Ya, tapi ya kalau nggak bisa ya udahlah, maafin gua lah. Nama juga hard mode ya kan teman-teman, kalian coba sendiri deh. Ya, namanya hard mode pasti susah. Easy aja udah susah, apalagi hard mode. Oke, kita buka terlebih dahulu. Let's go. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Game yang sudah dimulai. Tengok dulu, tidak ada item. Oke, kita langsung coba ke atas teman-teman. Hati-hati, pelan-pelan. Sambil kita dengerin ya, apakah ada pergerakan dari arah luar pintu ini atau tidak. Aduh, ada. Ada yang jalan. Saya mendengarkan suara langkah kaki, guys. Ada yang jalan. Ayo dong, tutup dulu dong. Sabar. Gue terlalu takut atau gimana ya ini ya, guys? Tuh. Mereka dari atas. Ada suara langkah kakinya gitu loh. Tuh. Suara apa itu? Kayak mereka mau buka pintu. Jeglek. Aduh. Kok deket banget suaranya ya? Gue takut ada di sebelah kanan gue nih guys. Kalian pakai headset deh. Kalian pasti bisa denger suara langkah kaki dia. Walaupun ada suara musik-musik yang tidak enak ini. Sabar ya. Ini demi keamanan kita nih. Duh, mereka masih di atas lagi. Aman ya. Coba aja deh. Tuh ditutup. Itu gue yang tutup atau mereka yang tutup ya? Dua. Oke. Amankah? Mama. Eh, gak kena. Langsung turun. Masih ada kesempatan untuk kamu untuk bersembunyi, Miao. Come on, let's go. Tutup. Sip. Tuh kan, ini susah banget teman-teman. Gimana caranya gue lari dari sini? Nah, kecuali gue udah dapet shotgun, ya kan? Kalau gue udah dapet shotgun, gue tembak-tembakin mereka bisa cepet nih, guys. Masalahnya, gue gak punya senjata. Itu dia kunci dari game yang satu ini. Senjata dan juga item-item, penempatan itemnya ya.
Kalau penempatan itemnya bagus, otomatis kita akan lebih mudah dipermudahlah hidupnya. Masih ada di sebelah kanan. Sabar, sabar. Sampai bunyi langkah kakinya hilang. Aduh. Gua enggak bisa sembunyi di sini masalahnya. Aduh, aduh, aduh. Masih ada si Slendrina enggak tuh? Udah ya, udah. Gua udah mendengarkan dia di atas sih. Sip. Mari kita coba lagi, guys. Simsalabim, simsalabim, simsalabim. Aduh, deket banget itu suaranya. Aduh. Tutup. Turun. Tuh, enggak bisa keluar gua, guys. Gua terkunci di sini. Gimana caranya gua bisa keluar hidup-hidup dari sini, guys? Tolonglah, game. Gua pengen progres, pengen keluar, disamperin mulu. Dan kalian lihat ya kecepatannya mereka tuh. Cepet banget. I see you. Biasanya kalau misalnya si Granny ngomong begitu, enggak berapa lama dia akan pergi. Dan biasanya dia meninggalkan trap ya. Berarti ada trap, sudah ada satu trap. Dan si Granny sudah pergi. Yuk, mari kita coba lagi. Kita coba lagi. Trapnya di mana? Cek dulu yuk. Aman ya, aman. Aduh, ada si Grandpa lagi di situ. Ngeselin kan? Ada si Grandpa lagi, guys. Mereka berkeliaran di depan pintu dah. Gua gak ada kesempatan untuk keluar sama sekali. Cuma nengok aja sedikit, mereka ada. Nengok sedikit, mereka ada. Aduh, teddy bear-nya di sini, guys. Teddy bear-nya di sini. Berarti si Grandpa. Aduh. Oke, kita keluar dulu. Sip. Udahlah. Dah. Yang penting kita udah keluar ya. Ya ampun. Oke, plank-nya ada di situ juga. Gua cek dulu sini. Plank-nya pengen gua ambil deh, guys. Ambil dulu ya plank-nya. Come on. Nah, lumayan kan? Hah, akhirnya bisa keluar juga hidup-hidup. Ya ampun. Aduh, ada si Grandpa juga di situ ya. Si Grandpa bisa keliling-keliling dia, guys. Gua harus masuk ke dapur juga untuk cek apakah ada item yang penting di dapur atau tidak ya. Dan kita harus hati-hati dengan Grandpa ini, guys. Karena shotgunnya ini itu range. Jadi kalau misalnya kita lari tidak zigzag, maka kita akan kena shotogan to dia. Tetap harus berhati-hati. Aduh, gue takutnya si Grandpa ada di ini lagi. Gak bisa. Oh iya, ada di situ dia, guys. Ada di situ. Gue lihat tadi sekelibet ada apa? Moncong shotgunnya dia. Nah, ambil. Oke, sip. Nah, sekarang gue cek terlebih dahulu apakah si Grandpa keluar atau tidak. Oh, tidak keluar ya. Berarti dia ke arah ruangan tengah. Kita harus pinter-pinter ya, teman-teman. Nah, perbedaannya di sini gua sekarang udah nggak bisa. Aduh. Udah nggak bisa memakai yang namanya lift-nya ya. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah ada item atau tidak. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, kita sudah menemukan satu item lagi ya, yaitu yaitu yang namanya kayu untuk kita bawa ke lantai 2. Oke, ini nggak ada sama sekali. Sebentar, kita cek terlebih dahulu. Di sini ada, tidak ada juga. Oke, tuh ya, habis semuanya ya teman-teman. Jadi kayu di sini, terus boneka ada di ruangan depan penjara kita ya. Oke. Kita harus hafalin, benar-benar harus hafalin dan konsentrasi. Nah, sekarang bagaimanakah caranya gua itu ke atas, teman-teman? Sedangkan mereka itu jaga di atas. Gua drop. Wow, mereka nggak ke-trigger loh. Gua drop, mereka nggak ke-trigger loh, teman-teman. Gimana caranya gua ke atas ini, guys? Aduh. Help me. Wah, ini misi bunuh diri sih kalau ke atas ini. Item di bawah udah gua tahu semuanya. Aduh, jangan dulu ganggu dong, please dong. Kita masuk ke sini terlebih dahulu. Yes! Finally. Kita dapat shotogun to. Nah, ketika kita dapat shotogun to ini, kita bisa bikin meningsoy si Granny. Ada di mana dia? Guys, Granny di mana? Aha. Sip. Nah, itu dia. Nice! Mantap sekali. Finally,
Untung aja dia tidur loh, teman-teman. Si grandpa itu bisa tidur ya. Jadi kalian juga harus perhatikan baik-baik, si grandpa bisa tidur. Terus ini gua mau cepat-cepat taruh di bagian sini nih. Enggak apa-apa, kita aktifinnya nanti aja. Aduh, si Slendrinanya, jangan gitu dong. Kasih gua napas sebentar nih, mama papa kamu lagi tiduran. Shotoganto kita ada di ruangan situ ya, ruangan bobonya dia. Kita ambil kayu-kayu terlebih dahulu. Kayu dan juga mungkin biar kita udah nggak diganggu lagi, mending boneka si Slendrina aja. Kita kan punya waktu 1,5 menit. Nah, betul juga. Oke. Bonekanya si Slendrina aja kali ya. Oke, kita taruh agak deketan sini aja. Terus mumpung mereka meningsoy, kita ambil ini guys. Nah, supaya abis ini gue udah nggak diganggu lagi sama si Slendrina. Tapi shotgunnya nih risky banget, karena shotgunnya ada di situ tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Let's go. Kita waduh, dia udah bangun. Ya ampun, di atas ada kelapa dan juga vas bunganya lagi. Tidak, shotgunnya tidak. Gue kehilangan shotgun lagi teman-teman. Ngeselin. Cepet banget ya mereka udah hidup. Aduh, padahal kalau misalnya gue ada waktu sedikit lagi. Tapi kalau gue nggak greedy tadi ya, gue ambil kayu, gue taruh kayu terus gue ambil shotgun, mungkin masih ada kesempatannya. Iya sih, betul juga. Gue terlalu greedy ya tadi ya. Oke. Wah. Ambil dulu ini. Mama. Iya. Ampun. Baru juga sedetik loh, sedetik teman-teman gue lihat ke arah lain ya. Si Granny langsung ada di depan mata gue. Ada iklan, sebentar. Hari ketiga deh teman-teman, ada 2 hari lagi nih. Bisa nggak ya gue guys? Aduh, tadi padahal udah kesempatan bagus banget, tapi ya gitulah, gue salah kalkulasi ya. Salah kalkulasi untuk apa perginya. Aduh, ya udahlah, kita harus terima ya teman-teman. Apa boleh buat. Kokonatnya di atas lagi, jadi mau nggak mau gue harus gimana ini. Let's go lah kalau begitu. Kita langsung keluar aja dari sini. Nice. Wah! Granny di belakang. Nggak. Granny nggak di belakang. Tuh, baru datang dia. Untung aja gue nggak naik ya. Kalau gue naik, ketemu lagi sama dia. Di sini ada item lagi nggak sih? Harusnya udah nggak ada kan? Korek udah. Iya. Korek udah gue taruh di atas. Sisa kayu ini teman-teman. Waduh, dia tahu dong gue ada di sini. Boneka juga ada di lantai 2 ya teman-teman. Kalau misalnya gue nanti mau taruh di lantai 3. Dia masih ngejar gue gak sih? Waduh, cepet banget larinya dia. Nah ini nih, gamblingnya gue ya teman-teman. Apakah gue akan bertemu dengan grandpa atau tidak di sini? Ini adalah gambling terepik. Epic moment, let's go. Kita lihat apakah ada grandpa di sini? Tidak ada grandpa. Berarti gua bisa langsung lurus saja. Nice. Terus kita akan ke sini. Nice. Taruh, ambil, taruh. Nice. Apakah kita masih dikejar? Belum. Kita tidak dikejar lagi ya. Oke, sip. Nah, gitu dong. Jadi kalau dia masuk ya teman-teman, gua akan jatuhin diri gua di situ. Aduh, dia pakai trap lagi. Aduh, so far so good. Jangan tantang dia ya, Myook. Jangan tantang dia. Sabar. Jangan tantang dia. Ya udah, mau nggak mau gue harus di sini guys, jatuhin diri ya. Sip. Aman. Oke, gua drop di sini deh. Sip. Untung aja. Dah guys. Aduh, bahaya banget itu grandpa pakai shotgun. Nah, sekarang gua itu cuma mau cari cara gimana gua dapetin bonekanya. Bonekanya drop di mana lagi tadi ya? Hampir ke lantai 3 ya bonekanya. Ya. Itu dia si grandpa. Oke, si grandpa kayaknya pergi ke arah basement. Cuma si Granny nih
Gua nggak tahu nih si Granny nih, guys. Oke, kita coba aja. Kita coba pelan-pelan, teman-teman. Ke arah atas. Nah, itu dia. Sip. Akhirnya dapat juga. Sip. Langsung pergi ke atas. Sip. Nice sekali. Dengan begini si Slendrina tidak akan mengganggu kita. Wuh. Capek cuy diganggu mulu sama si Slendrina. Sabar ya, guys, sabar ya. Drop di sini pelan-pelan. Nice. Oke. Hai Slendrina. Aduh, orang tua kamu nih merepotkan sekali nih. Ayo kasih gua barang. Apa kayak gitu? Aha, weapon key. Nice, kita dapat weapon key ya, teman-teman. Weapon key. Berarti isi kokonatnya apa dong? Masih ada safe key sama padlock. Aduh, iya juga ya. Aduh, kemarin kita dapat padlocknya dari si Slendrina. Oke. Nah, sekarang gua mau tidak mau teman-teman harus ke bawah karena di bawah ada weapon key dan habis itu ada plank ya. Sabar. Aduh, penentuan gua berarti di lantai 2 ini dong. Ya begitulah kamu, Miaok. Aduh, ya udah deh, mau gimana lagi? Sabar ya, teman-teman. Oh, dia di situ. Dia di situ berarti gua bisa ke sini terlebih dahulu ya. Oh, shotgunnya di situ. Oke, ambil shotgun kalau begitu. Pelurunya hilang. Pelurunya nggak diisi sama si Grandpa. Halo. Ngeselin banget. Halo. Gua kirain ketika kita ambil lagi pelurunya ada. Terus si Grandpa nembak apa dong kalau pelurunya tidak ada di shotgun? Halo. Aduh. Sisa 2 hari lagi ya, guys. 2 hari lagi nih. Udah pincang-pincang kita nih. Semuanya penentuannya di lantai 2 lagi. Oke, kita langsung lanjut saja. Oh iya. Bridge-nya kemana ya? Betul juga. Wheel bridge-nya kemana ya, guys? Oke. Sebentar. Nah. Si grandma ke kanan. Si grandpa juga ke turun. Sabar, berarti di lantai 2 aman ya. Nice banget. Sabar. Nah, gini dong. Dari kemarin dong. Gini dong, kita bisa tahu ya posisi dia, teman-teman, ada di mana. Yuk, ambil weapon key. Kita buka terlebih dahulu. Come on, open it. Ambil slingshot. Habis itu slingshotnya kita taruh di mana dulu nih, guys? Mending gue taruh sini aja dulu deh. Terus ambil ini. Semoga aja keputusan gue bener ya. Oke, sip. Come on. Kesini, taruh meow out place. Terus kita lari, maju ke depan. Aman. Mereka tidak bisa kesini kecuali si grandpa tembak sih. Ya juga. Nah, ini dia wheelnya. Oke. Aduh, tunggu. Berarti yang harus kita cari apa nih, teman-teman? Fuse. Cable. Di mana? Padlocky. Aduh, gue belum ke atas ya. I see you. Oh iya, kita belum ke burung ya, teman-teman. Padahal gue udah aktifin apinya. Ah, iya juga. Lupa, guys. I'm sorry. Habis ini gue akan pergi ke atas. Cek dulu. Oke. Sip. Aduh. Dia masih di situ tuh. Aman gak ya? Semoga aja aman. Wow. Dua-duanya kesini, guys. Dua. Ditembak. Tuh kan. Kalau cuma si Granny gue bisa lolos. Gue gak tahu kalau ada dua-duanya di situ.
tidak stres gue, padahal tinggal dikit lagi teman-teman. Masih lama sih. Katapel pokoknya kita udah ada ya. Katapel berarti di ruangan senjata. Ah, hari terakhir. Katapel di ruangan senjata dan kita tinggal ke atas aja untuk taruh wheel. Dan semoga saja di tempatnya si, apa namanya? Tempatnya si burung, ya kan? Itu ada kabel. Nah, bisa juga. Kita masih lama sih perjalanannya, Miao Au. Iya sih, gimana dong? Oh no. Oh no, tutup. Gak bisa nih kayak begini. Belum apa-apa mereka sudah di depan. Napas dulu kali ya, teman-teman. Napas dulu. Aduh, percobaan pertama kita sih. Tapi ya gitu dah. Kalian maklumin aja ya teman-teman. Seperti yang gue bilang, ini di hard. Kita tidak bisa sekali coba saja. Gue harus rekaman berkali-kali ini untuk menyelesaikan gamenya. Tapi ini so close gitu loh. Deket banget dengan selesai. Ah, kesalahan gue cuma yang gue benar-benar sesalin itu yang shotgun gue sih. Jadi gue nggak isi shotgun gue terlebih dahulu. Nah itu dia tuh. Kalau enggak, tadi harusnya kita udah bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Yang kayak si Granny deketin kita, kita tembak. Abis itu langsung tembak ke belakang si Grandpa-nya juga. Selesai permasalahannya sebenarnya. Cuma ternyata cek 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 cek. Pelurunya belum diisi, guys. Ya udah, gua sekalian tes deh. Cek di sini, padlock kan belum ada. Duh, di sini juga harusnya nggak ada ya. Kita buka aja deh, teman-teman. Nggak apa-apa. Tuh, nggak ada apa-apa di sini ya. Oke, kita sembunyi dulu deh. Takutnya mereka dengar lagi. Sambil gua istirahat sejenak, guys ya. Istirahat sejenak, terlalu fokus dari tadi. Aduh, come on, come on, come on. Hari terakhir, kita harus double fokus kita ya. Jadi harus persiapkan diri kita matang-matang. Tuh kan, ada suara. Ada suara. Harus hati-hati. Oke, suaranya sudah menjauh. Come on. We can do it, okay? I know we can do it. Sip, sudah. Let's go. Beranikan dirimu, Miao Op. Yoi. Ini nih, ini nih, ini nih. Aduh, tutup, tutup. Untung aja gue tutup duluan, guys. Kalau gue nggak tutup, gue mungkin akan meningsoy. Ini tutup dong. Lagi-lagi kan, terjebak kayak begini kan. Tunggu aja sampai Miao kena tembak. Itu tadi pas kita ke atas juga itu tipis banget. Tipis banget gitu loh. Ah. Padahal kalau kita udah sampai di atas ya tadi ya teman-teman, gue tinggal drop wheel, ya kan. Habis itu gue tinggal cek sarang burungnya ada apa. Siapa tahu aja di sarang burung itu ada kabel atau enggak padlock. Udah gitu loh. Ih, ngeselin banget timingnya itu loh. Hah. Tapi ya kita tidak boleh menyalahkan timing gamenya. Salahkan saja dirimu yang tidak benar. Yes. Coba lagi. Aman, yuk langsung keluar. Sip. Dadah. Cukup ya seperti ini guys, cukup. Oke, untuk sekarang gua akan mencari kesempatan lagi ya teman-teman karena seperti yang kalian lihat ya, ini berat banget. Oke, kecuali gue harus melakukan sesuatu nih. Granny di sini ternyata. Grandpanya di mana dong? Ya udah, kalau gitu gue ke atas aja. Kalau Granny masih jauh. Boleh. Tinggal cek aja. Oke, katapelnya juga ada di sini guys. Nah, tinggal cari grandpanya doang nih. Kalau nggak ada grandpa, ya udah nggak usah dicari. Kita langsung cek ruangan ini ya pak. Gak ada ya. Gak ada guys. Oke yuk ke atas. Masalahnya tuh gue masih harus melakukan banyak hal gitu loh guys. Kayak apa namanya, vas bunga harus diisi air. Itu kan merepotkan. Eh tunggu dulu. Ya ampun. Dia udah ada lagi di sini. Ah harus gue nyalain lagi dong. Koreknya ada di mana ya? Terlambat gue ya, terlambat. Ya udah, gini. Gue akan taruh di sini terlebih dahulu. Jangan jatuh. Oke, sip. Terus ambil ini, teman-teman. Oke, sip. Terus gue akan lempar ke arah sana.
Itu tuh. Sebentar guys. Biarkan saya berkonsentrasi aja ya. Kita lempar ke arah sana tuh. Jatuh dong. Nah. Mantep. Dah, udah jatuh ke bawah ya. Terus korek deh. Ya ampun, burungnya udah ada di sini sedangkan itu Shetki ya. Aduh, ya udah dah, mau enggak mau gua harus turun di sini terlebih dahulu. Nice. Terus koreknya. Itu dia koreknya. Kita kan udah di sini ya, apa kita tembak-tembakin aja dulu ya? Tuh. Aduh, pengen banget gue tembak-tembakin sih sebenarnya, guys. Tapi gue takut aja. Sebentar. Gue berpikir terlebih dahulu. Jadi gue pengen banget kumpulin di sini karena ini adalah tempat yang aman. Oke, sip. Wow, ada lagi? Sip, kita ambil shotgunnya. Terus kesempatan gua untuk cari korek. Mana? Iya, cepet banget dia. Ya, cepet banget. Aduh, salah gua guys. I'm sorry. Harusnya gua tembak. Oh iya, gua juga gak ada peluru ya. Ending baru kah? Ternyata ada buaya. Ending baru guys, kita dapetin ending baru. But we are so close ya teman-teman, close banget. Mau tidak mau, game over. Tidak, teman-temanku sekalian, gua masih belum bisa untuk menamatkan game Granny yang ketiga yang satu ini. Dan guys, kalau kalian mau gua untuk mencoba lagi sampai tamat game Granny ketiga ini, silahkan kasih like di video kali ini supaya gua tahu ya teman-teman kalian itu masih antusias untuk melihat gua menamatkan game Granny ketiga di hard. Kalian lihat kan, kayak sudah setengah lebih lah kita tadi teman-teman ya. Pokoknya kita harus tahu aja, gocek sana gocek sini. Kalau udah dapat momennya langsung terobos. Sayangnya ada beberapa hal yang Miaok lakukan kesalahan karena gua tidak bisa timing dengan baik dan benar ya. Tapi tenang aja, namanya kesalahan kita jadikan pengalaman untuk kita semakin lebih jago atau semakin lebih maju ya. Ya udah. Guys, untuk game Granny ketiga sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like kalau misalnya kalian mau lihat gue bermain game Granny ketiga yang hard yang satu ini untuk besok hari ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.